Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Trik Mujono. Pada video kali ini saya akan berbagi cara merubah tombol navigasi. Seperti apa yang ditanyakan di video saya sebelumnya, bagaimana cara merubah tombol navigasi. Salah satu di video sebelumnya ada yang bertanya, kok tombol navigasinya beda. Nah, oleh sebab itu di sini akan saya bagikan cara bagaimana untuk merubah tombol navigasi. Oke, secara default tombol navigasi bawaan dari HP Vivo itu seperti ini ya. Namun di navigasi juga ada beberapa model yang bisa kita pilih. Cara merubahnya, pilih pengaturan, kemudian kita pilih navigasi sistem. Di sini kita pilih navigasi dan kita pilih urutan dan gaya tombol navigasi. Di bagian atas ini bisa kita lihat tombol kembali itu ada di sebelah kanan ya, dan bisa kita rubah menjadi di sebelah kiri seperti ini. Nah, maka di bawah sini akan otomatis berganti. Kemudian modelnya bisa kita pilih di bawahnya pola ikon. Di sini ada seperti ini, ada tiga yang bisa kita pilih ya. Akan saya coba, saya pakai yang tengah. Dan saya pilih kembalinya yang ada di sebelah kiri aja. Oke, setelah itu kita kembali saja. Dan sekarang tombol navigasi sudah berubah. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya bagikan. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like dan share. Sampai jumpa di titik saya berikutnya. Dan terima kasih.